Nampak sama tapi tak serupa. Mi Bandung, mi rebus, mi kari. Mi kari ni? Ni mi kari. Mihun, mihun kari. Itu je kan, cara penjagaan kesihatan, penjagaan badan kita untuk sepanjang tahun. Ini pun dekat sebulan lagi ni, dah masuk penghujung tahun. Okay, kita makan dulu. Kita makan. Bandung termenung. Oh, mengapa kau termenung? Mengapa kau bersedih? Panas. Jadi garam. Mi Bandung termenung. Okay, makan. Bandung termenung. Mana western? Mana welcome western? Mana? Kari rasa kari, rebus rasa tembus. Eh, lima lah. Takut makan. Nak mie kari kan? Ini mie kari ya tu. Mihun kari ya. Nak kompres lagi. Tas. Eh, panas. Panas. Oh. Sayur. Okey juga. Dap. Dap. Di Bandung kan. Favorite mi Bandung. Biasa makan mi Bandung muah batuan kan. Ni mi Bandung apa? Pit stop. The pit stop. The pit stop. Ha, KL KL. Tolak troli. Okay. Kita rasa-rasa sikit. Yang ini mi kari ya? Mi rebus ketagi. Mi rebus ketagi. Mi rebus ketagi ya. Mak. The pit stop. Satu tisu. Okay, mi rebus. Ketagi ya. Oh dia. Ketagi juga. Mi rebus, mi Bandung memang favorite. Mi kari semua. Panas tapi sedap. Daging. Ha, sedap. Ni. Watermelon saja. Daging. Oh, mercik. Mercik dia. Baju hitam okey. Ani ya, baju putih. Ya, ada geng. Okey, daging pun lembut. Baik ya. Kuah pun panas lah. Sedap. Kuah dia.
kentang. Sedap. Honey pun kata sedap. Okay. Honey pun semua rasa. Walaupun semua rasa. Minyak dia mengerikan. Minyak dia mengerikan. Kalau tengok makanan macam ni, macam mie Bandung tadi, minyak dia mengerikan. Honey kata. Tapi okey eh. Kita makan macam ni pun, kita ada buat workout kita, senaman kita, kita kasi burn balik kalori. Eh. Baru dia seimbang lah, kata kan. Udang ada, telur ada. Ana? Hello, Western. Tak. Ana makan telur. Oh, tak. Penuh ya. Buka balik, tukar. Baik, ambil makan. Ambil tu dulu. Tengok, tengok. Nampak tak? Ya. Nama dia Mie Bandung Termenung. Mengerikan. Minyak mengerikan. Minyak dia. Kan? Eh? Minyak dia. Okey. The pit stop KL ni eh. Bandung. So location ni kita cakap sebelah zoo je kan? Ya. Yeah. Tak consist. Apa dia? Kalau macam location ni kita mention tak consist. Consist. Sebelah zoo. Dekat dengan zoo. Dekat dengan zoo. Yeah. Bandung tu kari. Ni rebus. Jom tengok nampak tak perbezaan dia. Mi Bandung, mi rebus. Biasa kalau batupaknya Johornya dia minyak dia kurang. Dia macam ni lebih bang. Tapi saya memang suka makan, memang jaga sepanjang tahun. Minyak-minyak kalau macam ni saya sekali saya makan. Jarang-jarang terlalu berminyak. Makanan yang saya kurangkan benar-benar berminyak. Tapi sumpah saya boleh makan. Cuma saya perlu workout nak bagi burn balik punya kalori. Itu je kan cara penjagaan kesihatan, penjagaan badan kita untuk sepanjang tahun. Ini pun dekat sebulan lagi ni dah masuk penghujung tahun. Okay, kita makan dulu. Apa makan? Ui, kecil dong. Hmm.
Ada dari nasi dagang. Ini nasi dagang yang pangalau tu. Kami daging kan? Daging ni nampak tebal. Biasa kalau daging tebal macam ni dia lihat nih, tapi bila saya gigit lembut. Mungkin dia dah dah rebus ya, rebus dari awal satu dia kemasan. Daging lembut. Lembut kan. Tengah orang kalau makan 5 orang ni perahan, tapi sekali semua tak sulit. Tak minat. Biar dekat tepi tak apa. Enak ni 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 ke? Itu kereta. Terima kasih. Okey, baik-baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. Okey, sama. Oh, tinggal helikopter. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Mana kita? Oh ni, Konsis, please stop. Konsis, oh tu dia. Kepala kapal terbang.